sahabat JAP, selamat malam. Jadi aku malam ini mau petik nangka madu, soalnya ada yang matang. Oke, ikuti terus. Ayo kita petik nangkanya sekarang. Nah, jadi yang matang itu yang ini. Ini aku tahu matang dari ada orang yang ngomong katanya mas nangkanya mateng, jadi ini aku mau petik sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia nangkanya. Wah, mantap banget bah. Jadi oke, kita akan review, langsung kita buka. Nah, ini dia nangkanya. Ini lumayan besar. Jadi aku mau sekarang juga. Ya, nangkanya aku akan belah. Aku nggak mau bagi apa? Tak kupas-kupas. Ini mau dibagi ini aja sama kulitnya. Ini karena kemarin udah keluarga yang sebelah selatan, jadi ini nanti dibagi keluarga yang sebelah utara, yang selatan enggak dulu, gantian biar adil. Bismillah. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya full banget ya, cuman karena aku belahnya pinggir dulu terus aku copot, jadi kelihatan ininya. Sebenarnya kalau langsung dipotong gini dia lebih kelihatan full, tapi karena aku mau baginya biar sama kulitnya, mau sama kulitnya apa di itu ya, dihitung aja dulu. Cari resek aja, resek kecil itu aja. Adalah yang barang ah. Thank you.
Hijan. Hijan. Ah? Makan ya. Kenapa enggak tuh? Sama kerupuk. Itu kerupuk tinggal di toples merah rasa plastik. Sayurnya daun singkong sama laku karo nganu kae jangan sing anu dinep mau dipanasi meneh kan sing ompo. Kae jangan tempe gendus. Terus iki kaya aku campur telur, campur tempe ya, tempe gendus. Ini jangan dipegang. Makan, Cak. Mau tak tanam paman. Kalau mau makan, itu yang sudah dibersihin. Apa? Jangan ini. Ini dia. Wuh. Lihat enggak, Cak? Lihat, Pak. Mantap. Kenapa, Bu? Kenapa, Cak? Yang keluar. Masih keluar angkang itu. Nah, ini dia hasilnya. Orang ngerti regan. Deneneng. Alhamdulillah dapat satu nampan. Jadi ini mau nanti mau aku bagi ke bibi-bibi. Nah, ini aku makan dulu. Oke. Buat kalian jangan nunggu besok-besok. Kalau kalian pengen beli bibit ini, belilah nangka madu, bilang gitu aja, nangka madu oranye.
biar lebih cepat, lebih baik, lebih cepat berbuah. Karena waktu itu aku nanam ini kalau nggak salah usia 2 tahun setengah ini udah mulai berbuah. Aku nanam ini tahun 2019 kalau nggak salah, pas aku pulang dari Jogja 2019 awal, terus ini 2021 apa ini namanya 2018 akhir udah buah. Ikuti terus jejak di apa, jangan lupa like, komen, dan subscribe.